Penyelenggaraan Asian Games di Hangzhou, Tiongkok menerapkan konsep ramah lingkungan. Salah satu implementasi konsep ini diterapkan saat upacara pembukaan perhelatan olahraga Asia 4 tahunan ini. Ada yang aneh dalam acara pembukaan Asian Games di Hangzhou, Tiongkok. Warga yang melakukan live streaming di dekat Stadion Hangzhou Olympic Sports Expo Center melihat pemandangan yang berbeda. Di layar streaming terlihat kembang api menyala meriah di atas stadion. Sementara saat warga melihat langsung ke arah stadion, ternyata tidak ada kembang api apapun yang menyala meriah. Usut punya usut, ternyata pesta kembang api tersebut tidaklah real dan hanya terlihat di layar streaming saja. Hal ini merupakan implementasi dari konsep ramah lingkungan di mana kembang api tradisional digantikan oleh teknologi augmented reality. Tampilan 3D tanpa kacamata dan dukungan artificial intelligence atau AI dalam tayangan live streaming. Inovasi kembang api digital ini mencerminkan komitmen Tiongkok dalam mengurangi emisi karbon dan semangat untuk berinovasi. Pelaksanaan acara pembukaan Asian Games sendiri berlangsung meriah dan modern dan menjadi yang terbaik selama penyelenggaraan pesta olahraga Asia 4 tahunan tersebut.